Ya, kita tunggu lewat seorang akutu. Tapi sudah dilakukan table mulai. Satu pasal. Sebuah blessing mesra dari seorang pria. 1-0 untuk Putra Mandiri Sadewa. Kita tunggu dari Putra Mandiri. Baru saja servis sudah di pelan silang dari Adit Chandra Bison menyamakan dengan 1-1 untuk kelapangan. Ya, kita tunggu servis dari Amar. Ancang-ancang di kondisian masih juga disingkat, sayang sekali. Dari seorang titik passing bola meleset keluar 2-1 untuk Sadewa Putra Mandiri. Afdal ancang-ancang setengah jari. Servis baru saja yang dilakukan seorang Afdal menjadi 2-2. Set yang kedua. Ya, kita nantikan servis dari seorang Faizal. Ancang-ancang kita tunggu lewat Putra Mandiri. Quick masih dikondisikan Didik Amar. Oh, silang masih ada Alfi Sage Peran. Menghindar dua pas blok pelan. Sukukan di belakangnya. Sukuan dari Peran 3-2 untuk Sadewa. Oh, bola yang sangat menarik. Blessing ke belakang. Suguhan dari Prio. Penempatan di posisi kosong. Pertahanan dari Kelapa Gada 4-2. Jumping serving dari Prio. Ada Azam Amat. Masih pas bila dua pemain dari Putra Mandiri baru saja keluar. 3-4 untuk Kelapa Gada. Set yang kedua. Masuk kali ini. Pukulan tajam keras dari seorang Aprio sehingga tidak mampu ditahan dua pas blok dari Kelapa Gada. 5-3. Kita tunggu servis dari baru saja dari Ima. Oh, pukulan dari Koko baru saja jauh bola di luar garis pertandingan. 6-3 untuk Putra Mandiri. Masih seorang Imam kembali servis. Kita tunggu serangan balik dari Kelapa Gada. Ancang-ancang sudah dilakukan passing Amat. Masuk memperkecil kedudukan untuk Kelapa Gada baru saja. Seorang Didik memperkecil kedudukan 4-6 untuk Kelapa Gada. Set ya, baru saja servis dari Didik tidak sampai poin, memperbesar kedudukan untuk Putra Mandiri Sadewa. Kita tunggu servis dari seorang Syakir. Ya, kita tunggu serangan-serangan dari Putra Kelapa Gada. Ancang-ancang servis sudah dilakukan. Ya, Amat kasar kali ini dari seorang Kukuh mencoba plus masuk 5-7. Set yang kedua. Kita tunggu servis dari seorang Wisnu dari Kelapa Gada. Ya, sudah bersiap-siap. Ya, sudah menimbang-nimbang bola. Kita tunggu servis dari seorang Wisnu. Ya, sudah dilakukan oleh Mario dari Almi. Oh. 5 untuk Sadewa Putra Mandiri. Delapan lima. Baru saja servis dari Prio. Kurang cermat pantauan dari pemain Kelapa Gada. Servis masuk baru saja dari seorang Prio. Memperbesar dengan 9-5. Sementara time out. Sembilan lima untuk Putra Mandiri Sadewa. Ya, kembali servis akan di
dilakukan oleh beliau. Servis sudah melakukan amar. Ya, pelan saja silang, mampu dipasang oleh Imam. Nah, Neti, 6-9 untuk Kelapa Gada. Kita nantikan servis dari seorang Kuko. 6-9. Oh, azam. Biarkan bola masuk. Baru saja dari Azam memperbesar kedua untuk Putra Mandiri Sadewa 10-0. Ya, kita tunggu servis dari Alfi. Sudah terdengar Azam. Libero Azam kembali melakukan kesalahan pukulan. Memperbesar kedua untuk Sadewa Putra Mandiri 11-0. Masih dilakukan Putra Mandiri yang sasa tidak mampu mengembalikan pukulan dari pemain Kelapa Gada 7-11. Ya, servis dari Amar, arahkan bola sakit dari Alfi. Pelan, baru saja dari seorang Imam. Pass block dua pemain dari Putra Mandiri. Hasil bola keluar. Poin kembali untuk Kelapa Gada 8-11. Masih kembali servis lewat seorang Amar dari Kelapa Gada. Dilepas oleh Imam. 9-11. Semakin dekat. Masih Amar. Kembali servis. Ancang-ancang. Arahkan kepada Sakir. Hai-hai. Silang dari Pran. Tidak terjadi tas blok. Benar-benar keluar. Bali poin untuk Kelapa Gada 10-11. Ya, kembali Amar servis ancang-ancang arahkan kepada Prio Majibra. 12-10. Poin untuk Putra Mandiri Sarewa. Servis lewat Anda baru saja diterima Kuko. Pelan sidang baru saja dari Adit Chandra Biso Kelapa Gada memperkecil kedudukan 11-12. Sementara pergantian pemain nomor punggung 6 masuk geduk bawah adikan nomor punggung 13. Ya, servis dari Kelapa sudah ada Queen San Sakir. 13-11. Kita tunggu servis dari seorang Pram. Kita tunggu juga serangan-serangan dari pemain-pemain Kelapa Gada. Ya, ancang-ancang Pram servis arahkan kepada Asal dari Genduk. Aduh, orang maclok. Kembali kencang sehingga bola belakang masih ada maklum. Aduh teman, 12-13. Kelapa Gada semakin dekat untuk mengejar ketinggalan. Set yang kedua, kembali kita tunggu servis lewat seorang Adit Chandra Biso. Ancang-ancang Adit Chandra Biso sudah dilakukan. Tidak sama sekali menutup lah. Suguhan seorang gendut baru saja sudah berusaha keras. Terima kasih atas semangat Anda. Walaupun tadi kurang sempurna. 14-12 untuk Putra Mandiri Sade. Pukulan dari bawah baru saja pemain dari Kelapa Gada sehingga memperbesar kedudukan untuk Putra Mandiri Sadewa 15-12. Ya, baru saja Imam servis dari Kedut. Tidak sampai kali ini pukulan dari Didik dari Kelapa Gada. Kembali memperbesar kedudukan untuk Sadewa 16-12 di set yang kedua. Kembali
kembali servis dari Putra Mandiri Imam. Kamar kembali masuk. Pass block. Pass block. Pass block. Dari seorang Sakir. Sakir. 17-12. Masih kembali Imam. Ya, kita tunggu serangan-serangan dari pelapak kata. Ya, arahkan ke Sari. Seorang Kuku baru saja mendapatkan umpan jauh. Tos masuk, memperkecil kedudukan 13-17. Kembali servis dari pelapak kata. Arahkan berafdal. Umpan kombinasi. Umpan yang sangat menarik. Umpan yang indah. Juga dari Alwi baru saja plus dari seorang pria memperbesar kedudukan untuk Putra Mandiri Satewa 18-13. Syagir Sasam baru saja arahkan umpan dari seorang Wisnu kembali Ale. Afdal plus 19-13 semakin jauh poin dari Putra Mandiri meninggalkan poin dari kelapa ganda 19-13 set yang kedua. Sementara musik bro. Ya 19-13 ya acara ini spesial untuk memperingati HUT RI yang ke-77. Semakin ya pulih, semakin cepat bangkit, semakin kuat. Mulai cempasin dari seorang Imam, memperkecil kedudukan untuk kelapa ganda 14-19. Yang nomor punggung 4 masuk, Sen. Menggantikan nomor punggung 3, Wisnu Faisal juga masuk. Ya dari Putra Mandiri umpan yang sangat indah. Sayang sekali pukulan dari seorang Rio mampu ditas blok dua pemain dari kelapa ganda. Memperkecil kedudukan untuk kelapa ganda 15 Marabi 19. Kita tunggu servis dari pemain yang baru masuk. Zain Arangabra Zagir Rio pelan. Masih ada pemain cover dari pelan juga dari seorang Kuku. Hai 20 menghadapi 15 untuk Putra Mandiri Sadewa. Kita tunggu servis dari seorang trio. Sudah bersiap-siap, ancang-ancang, baru saja diterima Bishop. Hai table dari Adit Chandra Bishop memperkecil kedudukan 16-12. Masuk dari 16-20 baru jatah servis dari seorang Kuku mencoba plus peran diterima passing meleset jauh bola keluar oleh libero Zot dari kelapa ganda. Ya untuk persiapan nanti sudah memasuki semifinal tuh. Semifinal pertama ya, semifinal pertama untuk persiapan nanti plus. Ya Gali Jati akan menghadapi Divisi Puring. Ini juga menarik. Kita tonton Divisi Puring menghadapi Gali Jati. Plus 23-16. Semakin jauh Putra Mandiri semakin kokoh. 23-26. Ya kembali Alvi Sakit. Ya masih dikondisikan Imam Adi Imam. Kamu sudah berusaha keras Imam. Walaupun pukulan kamu hasil bola keluar, saya asukin jempol dengan semangat kamu. 17-23 amar servis dari kelapa ganda sudah dilakukan. Kali ini melenceng diterima passing seorang Prio. Dikondisikan cover Pram ternyata juga belum sempurna. 18-23 untuk kelapa ganda servis hampir saja. One more again, satu angka lagi. Si Cimaning Putra Mandiri lolos ke babak.
Sedang satu angka lagi 19-24 Cici Maning untuk Putra Mandiri. Apakah masih